Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi rahmatillah, adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna wa ala alihi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sampai di penghujung pagi hari menuju malam hari perbatasan antara pagi dan malam itu namanya waktu asar lewat asar kita masuk maghrib berarti sudah malam hari. Maka di perbatasan antara malam dan siang, di situ banyak karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu di hari-hari biasa, apalagi di bulan suci Ramadan. Waktu turunnya malaikat rahmat yang membawa rezeki batiniah adalah Ba'dal Aswar sampai maghrib. Makanya orang-orang soleh terdahulu kalau buat pengajian itu banyak yang Ba'dal Aswar. Karena menunggu agar dapat karunia-karunia ilmu laduni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menunggu agar hatinya dapat tambahan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pada sore pertama menjelang maghrib bulan suci Ramadan ini. Menurut waktu Indonesia bagian barat wilayah Surakarta yang beberapa menit kurang lebih sekitar berapa menit lagi, Ustadz, 15 menit 13 detik lagi, Insya Allah masuk waktu maghrib. Menurut aplikasi yang terkoneksi dengan kemenak, ya terkoneksi dengan kemenak, maka saya ingin menyampaikan satu hadis, kita jabarkan sebentar saja, Insya Allah tujuh menit selesai. Nanti dicari hadisnya Setelah itu anda bisa ceramah dengan bab ini. Kalau ternyata belum bisa ceramah dengan bab ini, setel berulang kali channel YouTube Habib Novel Alidrus yang hari ini. Sampaikan saja pada orang lain, Insya Allah barokah dan man dan manfaat. Judulnya adalah Malaikat Mendengarkan Orang Yang Baca Al-Quran. Jadi kalau ada orang baca Al-Qur'an, itu betul-betul didengarkan oleh malaikat. Sebagian dari orang yang baca Al-Qur'an bisa melihat malaikat tersebut. Dan kalau orangnya hebat, bahkan orang yang enggak ikut baca pun bisa ikut lihat malaikat itu. Judulnya bisa ya. Ya judulnya bi bisa. Tentunya kita berbicara pakai dalil atau penjelasan dari yang paling jelas yaitu Nabi Muhammad SAW. Wasallam bukan katanya 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 tapi betul-betul disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. sedikitnya ada dua hadis tentang hal tersebut saya akan baca yang pertama nanti diuraikan singkat. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna bin بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل ذلتي فوق رأسي فيها أمثال السرج أرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل اقرا في مربدي اذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن حذير قال فقرات ثم جالت ايضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن حذير قال فقرات ثم جالت ايضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن حذير قال فانصرفت وكان وكان يحيى قريبا منها خشيت ان تطعه فرايت مثل الذلة فيها amthal surat arajat fil jaw hatta ma araha fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal malaikah. kanat tastami'u laka walau qara'ta la asbahat yarahu an-nasu ma tastatiru minhum rawahul uh, bukhari juga muslim ya ini hadis kuat bukhari dan muslim tentang seorang sahabat yang bernama usaid bin hudhair Ya taala anhu wa an nabi. bin Holderi ini punya anak namanya Yahya. Punya anak namanya Yahya. Beliau punya rumah di rumah itu ada tempat untuk menyimpan kurma. Itu namanya mirbat. Ya, mirbat itu tempat untuk menyimpan kurma. Karena orang Arab biasanya pekerjaannya tiga, berkebun, beternak, sama berdagang. Karena itu punya gudang gudang untuk naruh kurma. Nah di gudang itu juga sekaligus tempat parkirnya kuda. Tempat parkirnya kuda, sekaligus anaknya juga tidur di situ namanya Yahya. Malam hari dikatakan di sini di pertengahan malam. Minjau ya, malam ketika gelap gulita, malam ketika sunyi, ketika he, hening. Saya membaca Al-Quran, Ternyata kuda saya tiba-tiba jalat. Jalat itu apa ya? Jadi liar. Ya, jadi li, liar, meloncat-loncat dengan mengeluarkan ringkikan yang keras. Pernah menirukan ringkikan kuda? Ajak ngomong mirip ya, awas awas. Itu ringkikan ku, kuda. Kudanya meringki-ringki. Maka berhenti membaca. Berhenti Mam, membaca. Kemudian setelah itu beliau membaca lagi. Ternyata kudanya semakin kenceng liarnya. Semakin melonjak-lonjak. Akhirnya Usaid bin Hudair menghentikan bacaannya. Karena takut nanti kalau kuda tadi menginjak anaknya. Ya, takut kuda tadi menginjak anaknya. Setelah itu dilihat ada apa sebetulnya. Maka beliau melihat di sini dikatakan vakum tu ilaiha. Saya mendatangi sumber yang menyebabkan kuda tadi meloncat-loncat tadi. Ternyata itu ada satu cahaya, ya, seperti payung, dengan beraneka ragam surut. Jadi ada lenteranya macam, macam-macam, vokorok -macam, sih di atas kepala saya. Kemudian cahaya tadi itu naik ke atas. Nah, itu mungkin kalau kita lihat sekarang mungkin dikira apa itu? Uh, UFO atau apa ya? Dikira you, UFO, oh uh, UFO. Gitu. Padahal itu cahaya yang luar biasa. Maka besok subuhnya, paginya subuh, lapor menghadap Nabi Muhammad SAW, menceritakan peristiwa yang dialami. Komentar Nabi Muhammad SAW adalah, ibn Hudher. Artinya ketika mendengar kisah tersebut, Nabi kita Muhammad SAW sedang menghayati seakan-akan ada di ruangan itu. Jangan berhenti, baca terus, sudah ya Rasulullah, saya baca terus. Tapi kudanya meloncat loncat, gak apa-apa, baca terus, sudah ya Rasulullah, saya baca terus. Tapi kudanya meloncat loncat, gak apa-apa, baca terus, sudah ya Rasulullah, saya baca terus. Tapi karena takut akhirnya saya hentikan. Terus nanya, ya Rasulullah, itu apa? Ya, itu A, apa? Artinya peristiwa ini belum pernah dialami sahabat yang bersangkutan belum pernah mengalami ini pengalaman spiritual pertama ketika membaca Al-Qur'an Al cuman beda dengan kita kalau kita itu berkhayal berhalusinasi melihat matanya dihiasi oleh jin oleh setan jadi sebetulnya enggak melihat tetapi memang ada sesuatu yang ditaruh di, ma di mata tapi kalau sahabat betul-betul melihat sosok makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala bukan berhalusi nasi dengan terbukti yang di sekitarnya terpengaruh, yang di sekitarnya juga melihat nah saat itulah Nabi kita Muhammad SAW bersabda tilkal malaikah kanat tastami ulak itu malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Quranmu Kenapa malaikat sampai turun mendengarkan bacaan al qurannya Usaid bin Hudir, bin Hudir radhiyallahu anhu? Karena suaranya merdu, hatinya bersih, dan bacanya sungguh-sungguh. Meskipun bacanya di tempat penyimpanan korma, malaikat datang. Apalagi bacanya di mas, masjid, apalagi bacanya di musola, bacanya di pondok, bacanya di tempat-tempat yang khusus memang untuk di zikir. Ini dibaca di tempat nyimpen korma, malaikat turun mendengarkan tastami ulak Walau la asbahat ma Seandainya kamu terus membaca, gak berhenti Maka pagi hari cahaya itu masih ada, gak akan pergi Cahaya itu akan terus bisa dilihat oleh masyarakat Ya nasu ma tastatiru minhum Dilihat oleh masyarakat ada cahaya yang mana cahaya itu tidak bisa lagi menyembunyikan diri dari masyarakat. Kenapa? Terikat oleh Al-Quran. Al Terpana oleh Al-Quran. Al Artinya apa? Kalau terus dibaca, Masyarakat akan melihat malah, Ekat di siang bolong, Bukan karena hebatnya pandangan masyarakat, Tapi hebatnya Usaid bin Hudair, Yang bisa mengundang malah, Malah ekat. Karena itulah kita diajarkan, Kalau pindah rumah, Suruh baca Yasin. Pindah rumah, Khutbul Quran. Biar apa? malaikatnya turun ke rumah, kita kita. Karena itu kita diajarkan jangan jadikan rumahmu seperti ku, kuburan. Suruh baca Al-Quran di rumah, suruh sholat sunnah di, di rumah. Sekarang banyak orang sibuk membaca Al-Quran di masjid tapi nggak pernah baca Al-Quran di rumahnya. Betul, bagus baca Al-Quran di masjid tapi nggak boleh meninggalkan kiraatul Quran di, di rumah. Jangan sampai nanti masjidnya banyak malaikat tapi setannya banyak di rumahnya. Sehingga pulang dari masjid ke setanan lagi saudara-saudara. Betul. Maka fokus kita sekarang adalah kalau masjid udah makmur orang baca Al-Qur'an, rumah kita dijadikan banyak yang baca Al-Qur'an. -Al Makanya saya ajak uh, Kiyamuilnya enggak di sini tapi di aula, biar aulanya juga banyak mala malaikat. Sekian insyaallah berkah manfaat seperti yang sudah saya janjikan tadi, insya Allah lima menit sebelum adzan usai dan mudah-mudahan insya Allah nanti ketika mulai dibagikan santapannya hujannya reda dan tampaknya seperti yang antumin minta ya nanti turun lagi tidak apa-apa. <Yenis> Makasih. Mari tutup dengan doa yang biasa kita baca dilanjutkan oleh Ustaz Is. أشهد أن لا إله إلا الله, إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله, أسأل الله. أسأل من الجنة اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو احب العفو فاعف عنا يا كريم اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو أحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب <applause> العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو <فعفو> فاعف عنا يا كريم